Yang Mulia, Tua Pengusi Majelis, para hakim yang bijaksana, guru serta kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang mulia ini, saya akan memperdengarkan sebuah cerita yang sangat menarik. Kawan-kawan nak tahu apakah cerita tersebut? Ya, marilah kita sama-sama dengan pantun ini pergi berjalan membawa pelita hendak bertemu anak pasteri. Dengarlah kawan, saya bercerita. Kobe dan Habil tajuk diberi. Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang diciptakan Allah SWT untuk dijadikan seorang khalifah di muka bumi. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil aqati wa khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah SWT juga mencipta isteri Nabi Adam AS, iaitu Hawa. Ketika hidup di dunia, Nabi Adam AS dalam isteri dikurniakan anak kembar pertama mereka Kobe dan Ikat Lima, dan anak kembar kedua Habil dan Dabuda. Kisah Kobe dan Habil ada diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Ma'dah ayat 27. Wa telu alaihim naba'ab adama bilhaqq. Ya, bermaksud ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, Habil dan Kobil. Menurun, ya, sebenarnya mereka membesar dengan baik sehinggalah berlaku perkaduhan ketika perintah perkahwin turunkan ke atas mereka. Dalam peristiwa ini, Kobe tidak bersetuju untuk berkahwin dengan Labuda, iaitu kembar Habil. Ini kerana Labuda tidak cantik. Beliau ingin berkahwin dengan Ikat Lima yang lebih cantik. Allah SWT telah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam AS bagaimana ingin menyelesaikan masalah ini. Kedua-dua mereka hendaklah menyediakan korban mereka di atas bukit. Iskoroba kubana fatuku bila minal hadihina walam yutakod bal minal akhir. Sebagaimana iman Allah SWT dalam surah Al-Ma'dah ayat 27, iskoroba kubanana fatukub bila minal ahadihima walam yutakub bila minal akid. Ya, bermaksud ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari yang lain. Akhirnya Allah SWT menerima korban Habib, iaitu kambing bibir yang sihat dan terbaik. Ini membina Habiblah yang layak berkahwinan kelima. Ketika itu semakin memuncak kemarahan korban kepada Habil sehingga dia berkata, wahai saudara, sesungguhnya engkau sudah silap. Engkau lelah keluar jalan kebaikan. Lebih baik engkau memohon ampun kepada Allah
Tetapi Qabil tidak menghiraukan kata-kata Habil, lantas membunuhnya. Habil meninggal dunia serta-merta dalam tidurnya. Dia merasa menyesal, tetapi sudah terlambat. Akhirnya hati Qabil merana sebab. Bagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'dah ayat 30. Fatawat lahu nafsulu qadalahahi fahasbaha minal khawid. Yang bermaksud, maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ada tergamak membunuh saudara, iaitu dia membunuhnya. Oleh itu, jadilah ia dari golongan orang-orang yang rugi. Dengan demikian, turunlah rahmat Allah SWT kepada manusia agar manusia itu mengetahui bahawa dia berasal dari bumi. Tidak satu pun yang memberi fakta kepada mereka kecuali amal baik yang mereka lakukan. Pembunuhan Qabil ke atas Habil telah menjadi Qabil seorang yang sesat dan jauh dari rahmat Allah SWT. Antara pengajaran yang boleh kita boleh ambil dari kisah ini ialah, yang pertama anak adalah anugerah Allah SWT dan hendaklah didik dengan baik agar menjadi insan berguna. Yang kedua, binatang atau makanan yang dikorbankan perlulah yang baik dan halal. Yang ketiga, perbalahan hanya akan membawa kemusnahan dan tidak pengkudungan. Sekian, terima kasih.